Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'an. وعلى آله وأصحابه الذين نالوا السعادة الحقيقية في الدنيا والعقبى اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين أما بعد sesepuh-sesepuh bapak-bapak hadirin hadirat ingkang kula hormati, alhamdulillah dalu menika kula lan panjenengan saged sami-sami ngempal pinarak wonten ing majelis pengaosan menika. Saperlu berusaha ningkataken keimanan keislaman kula lan panjenengan sedaya. Insyaallah mangke badhe kita waos sesarengan, kita kaji sesarengan kitab Al-Hikam dening Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ananging kangge pertemuan ingkang pertama menika langkung rumiyin badhe kula aturaken setunggalipun pengantar. Sekranten kitab Al-Hikam menika ingkang dipunwastani rekaman laku, rekaman rasa dening ingkang nyusun yen Syekh Ibnu Athaillah. Mula sampun sapasipun oleh saderengipun perlu wonten setunggalipun pengantar supados mangke menawi sampun dumugi lumebet wonten ing pembahasan kitab Al-Hikam mangke insyaallah mboten kedadosan tumpang suh pemahaman kula panjenengan sedaya. Pertama ingkang badhe kula aturaken nggih menika ngingini soal tasawuf secara umum. Nggih menika tasawuf ingkang dipun lampahaken dening para ulama salaf. Menika akhir-akhir kata ingkang mempertanyakan. Sakjane tasawuf iku sumbere kok sangka Islam apa ora? Kadang-kadang wonten ingkang mencurigai praktek-praktek tasawuf menika niru dhateng agami-agami sanes. Wonten ingkang nuduh praktek tasawuf menika sampun melenceng saking ajaranipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika sedaya lumrah. Jalaran barang niku lek edi, barang niku lek apik, niku mesti akeh sing imitasi. Jadi kan kudu enten merek nopo ngoten nggih. Sing terkenal ngoten gudang garam ngoten. Lha mboten niku ditiru. Bungkuse mangke niru ben kaya gudang garam. Mungkin enten merek nopo mesti enten sing niru lah. Ketika orang meneliti ketepaan sing diteliti niku sing pasing imitasi niku terus nyimpulke oh lek ngono tasawuf niku menten. Mereka ketepaan tasawuf sing imitasi. Niku kata kasus ngoten niku. Mula saking menika perlu sepindah kalau panjenengan mempelajari tasawuf niku ngangge nopo. Nopo ta mempelajari tasawuf niku ngangge kekuatan ilmu dalam arti pengetahuan. Itu ilmu pangroso ya, pengetahuan sing niku biasane ngangge alat pengamatan, observasi, terus enten hipotesa macam-macam. Napa ta? Ngangge kekuatan batasan-batasan hukum akal. Sing akal niku selalu bertanya-tanya tentang sebab dan akibat. Sing akal niku selalu ingin meneliti dan lalu menyimpulkan. Menggunakan beberapa term bahasane wong sakniki. Napa enten ungkapan-ungkapan, kesimpulan-kesimpulan digabung kesimpulan-kesimpulan akhirnya digabung-gabung jadi kesimpulan akhir napa model ngoten
Contohnya upamane saben wong kuwi saben wong kuwi mangan. Saben wong niku mangan. Niku data awal. Data kedua, kewan-kewan liyane wong iku ya mangan. Terus disimpulno, lek ngono wong niku padha karo kewan lah. Kesimpulan wong padha karo kewan. Ini jenenge hasil analisa akal. Menawi bahan awalin pun melenceng dan cara menyimpulkannya sudah salah, maka kesimpulannya pun terjadi kesimpulan yang salah. Napa tasawuf niku ajeng dibahas kangge cara niku. Enten mana kekuatan ketiga sing mungkin serodok pas. Kekuatan yang menungso niku sak liyane ngerti, sak liyane nyimpul ning nganggo akal. Menungso niku enggak ada sing jenenge roh. Roh. Roh niku nggih roh nggih. Napa nggih? Istilahe lek umume nggih akune dewi-dewi. Iku lek diarani roh niku dimaknani nyawa. Niku isik diakoni nyawaku. Berarti dudu aku. Nggih. Roh niku nggih roh. Jati diri kemanusiaan. Sing niku seringkali pikantuk semacam pencerahan. Moro-moro rasane ngerti. Contohnya, panjenengan lek diteliti pemane akal niku takok, mulai kapan sampean ngerti eneke akune sampean? Sopi, jadi ngangen-ngangen. Mulai kapan sampean kok kenal sing jenenge aku? Niku mboten iso jawab krana niku Isrok, pencerahan akunya sendiri, tahu tentang aku itu sendiri, dan itu tidak pakai akal. Bergolek pakai akal mesti lewat penelitian. Bergolek penelitian, itu tak bisa nemoknya, oh ini aku loh. Ini sok-sok pelawak ini sok. Banyol, ini pun mergo melenceng sangka. Umumnya wong mikir, malah muni aku di aku. Loh, ini di kupengku, itu gak lengkau teniku. Niku kerana niku sesuatu yang pun Islam sing pun jelas ora usah digoleki wis enak. Aku niku lah. Niku sing nampa pengertian tentang anae. Aku niku wau jenenge roh. Prosese pakai israf utawi ilham. Saterusipun menawi kala wau sampun kita bicara ngenai masalah ilmu, ilmu dalam arti pengetahuan, jenis ilmu. Sudu ilmu juga sudu ilmu delapan dewa, senes ilmu niku, maksudnya ilmu niku pengetahuan. Pengetahuan, tahu. Menawi kula panjenengan sedaya pengen ngelebeti ilmu tasawuf. Dalam arti tanda kutip, alam tasawuf itu sendiri menggunakan ilmu atau menggunakan pengetahuan. Maka yang namanya pengamatan tahu itu sendiri, tahu itu hanya bisa mengamati kulit-kulit dan penampilan bentuk saja. Akhirnya enten sing nun sewu kebliduk tasawuf iku ya lek wong gelem nganggo sarung serada kumel, klambine nglinting, ambune ora patek wangi, kupluke nyadam abang suwira tau ganti. Nggih, sok sarungan ngisor dengkul. Iku jenenge bentuk penampilan lahir. Terus niku diartek, ya iku tasawuf, mesti kebujuk. Niku, tasawuf niku duduk niku. Tasawuf niku duduk, wong sing, nganggo sarung sing, elek-elek, terus, moh numpak, sepeda motor, mlaku terus. Niku boten niku tasawuf, walaupun mungkin, nanti, ada beberapa suatu keadaan si murid tasawuf itu, kadang-kadang, karena suatu pelajaran, dia harus melakukan hal seperti itu. Dan itu tidak selamanya. Mungkin melalui proses itu juga bisa. Tapi bukan itu tasawuf. Nah, ini bahayanya, kalau tidak. Lonjong dengan nyimpulnya apa-apa, memang sekedar delok, jarine, kabare. Terus, ini mungkin masih kebeliduk. Kebeliduk. Ini ibaratnya memang kayak uang delok ceritane. Ketoprak ngelakoknya Sunan Kalijogo. Dan mergo delok ini delok tampilan. Tidak delok Sunan Kalijogo.
akhirnya ke ngerti ini membentuk wagak yang ditampil no pemeran Sunan Kalijogo niku terus kebiduk itu loh Sunan Kalijogo, padahal itu hanya pemeran Sunan Kalijogo. Iku bahayane wong sing mengamati tasawuf ngangge pengetahuan. Lajeng enten malih sing mengamati tasawuf ngangge akal. Artinya akal iku pakai hukum akal logika, logika. Pakai kias, damel napa? Hukum-hukum logika untuk menyimpulkan suatu kesimpulan. Mergo nalikane kula panjenengan menggunakan akal untuk memasuki lautan tasawuf yang tak terbatas itu. Kalau kita memasuki taman-taman indahnya tasawuf, lalu kita menggunakan akal yang serba bertanya dan mesti letterlek saklek. Nek iki nek A mesti kesimpulannya B. Nek A gandeng karo B arep muncul jenenge C dan begitu seterusnya. Niku pol-polane pol kemampuan akal itu hanya mengamati materi lahir. Senajan materi lahir niku kenging ingin tinggi bahan awal pemikiran akal niku piyambak. Contohnya, niki ana biting siji. Ana maneh biting maneh siji. Terus sampean amati, disimpulke biting siji dijejer karo biting siji kesimpulane biting loro. Niku akhirnya terus singgo pedoman, senajan bitinge wis gak enek. Akal perlaku dhewe, siji ditambah siji, mesti loro. Karena apa? Bahan awalnya kan materi. Lah mongko, sing jeneng tasawuf, itu bahan-bahan yang dipakai pemahamannya bukan material. Tapi langsung niku sesuatu yang gaib. Ya, sesuatu yang gaib, sesuatu sing begitu luas di alam awang-awang, ibaratnya ngoten. Sing tak terbatas. Niku lek nang akal akhire mengke cara wong ngoten. Pengin mengarungi seluruh dirgantara tapi piyambake namung nibrana layangan ngoten to. Napa ge saged gayo? Mboten saged. Wong sing wis tangkih ngangge napa kongkot malah iso rutuh nggih. Nggih to nggih. Ini lah ngoten, pesawat paling canggih, kongkot, bisa kecelakaan. Lho kemarin ini soal alam dibalik alam kemanusiaan itu sendiri yang itu terkait erat dengan nurun nubuah, cahaya kenabian, alam wahyu, alam gaib, alam inti manusia yang itu sendiri, manusia itu sendiri adalah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gua jadi paham dengan gua akal. Maka yang terjadi adalah penyempitan persoalan manusia itu sendiri. Dan mulai saking menikah, kangge memudahkan dosbudi sipatus kulokan kulokan sesudah panjenengan menikah sakit memahami tasawuf. Ya ampun nganggu alat sing ramai-ramai. Begitu luasnya tasawuf sing mampu sakit ngerasakne tasawuf niku namung manahipun piyambak-piyambak. Mila mangke wonten ing kitab Al-Hikam. Insyaallah mangke badhe dipun paringi pinten-pinten penjelasan sing mungkin bertentangan kali kesimpulan akale wong umum. Kesimpulan akale wong umum sing salah niku dudu akale sakjane, tapi bahan sing digo nyimpulno niku lho kurang pas. Bahan sing dienggo nyimpul lan iku kurang pas. Contone, contoh niki, contoh sing mbok menawi teng pengaosan-pengaosan sanes sering kula aturaken. Contone ngeten. Wong sing usahane sregep niku sing akeh sukses hasil dadi wong sugih. Anak wujudan jenenge usaha ikhtiar ana akibat anak sebab jenenge usaha ana akibat jenenge sugih. Karena bahan ini akal nampa terus nyimpul lek ngono muncule sugih kuwi sangka usaha. Karena akal
akal ini namo ngerti niki. Akhirnya sampai teng uti-uti niku, akal niku terus berperan lan ngampanyekno suasana niki. Nek kowe gak gelem nyambut gawe gak iso sugih. Agi ngono ta nggih? Sampai lan duwe anak melarat disenehi lho kowe ora jan ora gelem nyambut gawe. Niki pun mboten pas. Sing hubungannya kali soal tasawuf. Napa? Soalnya tasawuf itu berawal saking pemahaman iman. Sementara iman jelas rukunnya wonten 6 termasuk sing terakhir niku wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Ketentuan seluruh kehidupan ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara pekerjaan, usaha, ikhtiar, ngamal, ibadah itu adalah perintah. Nah, niki sing kadang-kadang krono awalin pun mukadimah pun keliru. Antarane nyambut gawe karo sukses niku dianggap saling berakibat. Niki terancu tadi. Terus pun akal iman mengatakan bahwa soal sukses tidak sukses, tekane rezeki niku pandum peparing saking Allah. Titik. Niki bahan awal. Bahan kedua, pekerjaan, amal, tumindha ikhtiar, ibadah, tumindha ibadah itu niku perintah. Jadi munculnya benten-benten. Munculnya pandum niku saking takdir. Munculnya tumindak niku saking perintah. Niki dewe-dewe kabele. Tapi niki disambung no. Konslet. Nah niku konslet. Orang akan melingkar-lingkar. Akibatnya no boleh uang niku. Konslet dalam rancuan tatanan iman itu. Akhirnya hidupnya hanya melingkar-lingkar. Dari satu usaha ke usaha yang lain, dari satu usaha ke usaha yang lain, akhirnya pol-polannya pol oleh-oleh mengnamung dapes takdir sing diparingi Allah. Mula saking menika, nek kula panjenengan nampi nikmat, niku jane boten krono saking usaha. Boten saking usaha. Soalnya lagi dinti usaha kok mesti hasil, niku lek ngono ora nek wong gagal. Ya. Secara kenyataan kan pun salah tadi. Tapi ternyata akal itu karena kebujuk jadi nafsu si ngoyo pengen ngerebut takdir ini gua. Wow. Kadang-kadang kebujuk ini gua wow. Melingkar-lingkar dari satu titik kerepotan ke kerepotan yang lain. Terus, sementara dia nggak akan dapat rasa tentrem sedikit pun. Berguna kok pada hakikatnya nurani rohani kemanusiaan itu adalah sesuatu yang luas tak terbatas. Sementara yang namanya akal itu punya rancangan yang sangat terbatas. Akibatnya malih. Nalika wong niku nuwun sewu kemlelet. Karo wong Bitar kemlelet, karo wong Jombang kemletak. Kemletak. Berusaha untuk membatasi, mengatur perilaku manusia dengan hasil akal. Maka yang terjadi adalah benturan-benturan sosial. Mereka uang ni ku, enten malah unen-unen corong duro Jawa Tengah, cici silet cici anggit. Angger uang ni ku dua pertimbangan sendiri-sendiri. Perilaku orang itu ditentukan oleh kemauannya sendiri-sendiri. Nah akal itu punya penemuan sendiri-sendiri. Lah kok ada penemuan akal seseorang ingin mengikat orang lain, pasti terjadi kegagalan. Contohnya, komunisme gagal, kapitalisme gagal. Dia nak menungso loh ni. Lah tujuan kapitalisme sing ingin menguasai mungkin bisa, tapi lek ingin menentramkan kehidupan dengan model kapitalisme sosialisme itu semua akan gagal. Mergo napa? Manusia itu rahasia Allah. Karena rahasia Allah hanya bisa diselesaikan oleh aturan-aturan Allah itu sendiri. Jadi lek akale manusa kok ingin berusaha untuk mengikat perilaku manusia niku jenenge akal sing terbatas ingin ngatur sesuatu yang tak terbatas. Tidak mungkin. Itu bisa selesai. Nah, terus apa hubungannya soal ini kali tasawuf? Pada dasarnya tasawuf itu adalah mengajak orang untuk tunduk, sujud, membersihkan keinginan-keinginan jenggelek. Ini benar-benar yang ngomong loh. Kok jenggelek ini? Bahasa Indonesia ini jenggelek ini angel. Jadi, sujudnya sudah sujud. Akalnya sujud kepada Allah. Fisiknya sujud menurut aturan Allah.
perilakunya sujud menurut syariat Allah. Rohaninya sujud menerima seluruh keberadaan Allah. Ya, ini aku mboten saged. Dipahami nganggo akal mboten saged. Wong akal itu hanya mau bertanya dan dijawab. Akal itu hanya taunya sebab dan akibat. Sementara Allah itu bukan sebab dan Allah bukan akibat. Tapi Allah itu pembuat sebab dan pembuat akibat. Lha opo nggih iso? Akal niku ngrasakno teori tasawuf. Wong kadang-kadang kok teori tasawuf. Akalnya kadang-kadang ngrasakno uripe dhewe bingung. Nuwun sewu. Niki nuwun sewu. Jadi kan kadang-kadang ngelih tau ngalami. Susah nih ngaruh sebabnya. Ini sering lagi. Akal itu, akal gue tanya-tanya itu. Jadi ngapot aku, kok susah ini ngapot. Duit terus nyekel. Buju nyanding. Buju terus nyanding, duit terus nyekel. Pangkat terus dugur. Tapi apa gak susah ini? Jadi, cinta susah ini apa? Jadi apa gak bingung nih? Karena apa itu soal rohani, soal inti kemanusiaan. Mulan langsung larinya kadang-kadang lari kepada matahari lagi. Jika terjadi penurunan derajat kemanusiaan contohnya. Nali kopi yang baik dibegaro sebabnya. Mereka bisa jadi wong sukses. Asalnya gak main yang diso. Terus jadi artis urip ning kota. Sembarang kalir keturutan. Mereka honore lah jadi artis ini wis cukup, tak cukup-cukup. Tapi bangga ada yang kurang. Mereka apa? Orang sujud. Karena sujud itu pada akhirnya apa? Watak dasar kemanusiaan itu sendiri. Ketika watak dasar itu gak dilakukan, cara wong, cara wadah ngoten keji. Ngertos keji. Biasanya obah-obah terus gak diubahin itu keji. Saat keji itu loh butuh pelampiasan. Nah pelampiasan itu kadang-kadang ngoten sing salah. Fungsi narkoba, fungsi ekstasi, fungsi mendem, dan saat terus ini. Ini ku karena tuntut. Jadi aku bisa seneng lek bojoku mesem. Tapi kenyataan dalam rumah tangga dia mesemnya gak metu-metu. Akhirnya dia cari yang lain, sing dudu bojo. Sing iso mesem. Lah ternyata wis keturutan mergo duit akeh. Golek meseman-meseman sing model Cina, mesem India, mesem London, mesem Eropa maning ngono. Ternyata tangga gak pas yo ngono-ngono iku tak. Akhirnya dia mencari pelarian. Sing sakjane aktivitas narkoba apa psikotropika dan macam-macam lah istilahnya itu sakjane wong golek pelarian yang salah dalan pengen ngilangi akal ning ora mundhak dhuwur pangkate ning malah asor derajate mergo kembali ke materi dan ilang akal tapi naik ke wilayah yang lebih tinggi ya itulah sebenarnya tasawuf dadi yo nek benake omong apa ta tasawuf niku tasawuf belajar mendem. Tapi mendem Gusti Allah. Mulane sok-sok gerakane wong tasawuf, lek pas salat niku apa meneh? Pun mboten krungu apa-apa persis kaya wong mendem niku. Lha niku saestu. Kula niku gadah tangga. Iki asale tukang mendem. Kula apusi sekeh. Saman mendem niku ben bengi biayane pinten to, Mas? Ya kata. Kadang-kadang ya selangkonge umon kirak. Saman purun kula ajari mendem sing boten usah bondo. Lembu pembenten lah pun nek sampean gak percaya urung-urung wis tak enten ya aku gak ngurungi. Sing penting percaya kula dhisik. Ya ampun, tapi aja niat jajal lho. Jajal jajal. Manut kula mawon. Saya su. Akhire suatu ketika kula jak to. Dhewe kula adik kula niku sing kula kengken dialog berjadi kalau serotan belajar, itu lah. Jadi lah omong-omongan buat mengsing serotan belajar, nanti enten korelasi ini, enten kecocokan ini, langsung tengkulot yang esungkan. Akhirnya kulot ja, kulot urui. Coba lah, zaman jadi orang mendem ni, persoalannya lah zaman jibut lah, bujo sampaian nyeneni terus, zaman gak nyambut gawe, sumpek lah zaman ke, zaman pengen gak sumpek. Yo melayu aja ning dunya. Saya ini terus mundi. Ayo melu kula. Kula jatuh ngomah kula. Terus. Ya biasa tahlil-tahlil yang biasa dilakukan di orang NO ini. Jadi ini. Dan ini gue buatin kula urui kawitannya. Yang baiknya tahu tentang pelanggar ciri aneh.
tau teng langgar sik paseh kula jajal niku maca Fatihah sik paseh terus sik paseh kula ngene terus soal unen-unen. Unen-unen niku sampean manut kula. Tapi soal jero sampean latihan muni Allah, 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 Allah. Pun kaitu kula gesne lek kula tahlilan mboten 500, mboten 200. Pokoke putaran tasbih niku entek kula baleni terus sampai kula dhewe gak ngitung. Jadi aku akhirnya piyambake jan gereng-gereng persis kaya mendem. Tapi wajahnya jelas. Wajahnya ada semacam pencerahan. Karena apa? Piyambake atine pun dijebol dening nurul zikri, cahaya zikir. Sing nuwun sewu, kadang-kadang zikir iki diselepelekne kalih wong-wong. Padahal zikir itu pengaruhnya sangat besar sekali. Zikir itu kan ana mung sesebutan. Sesebutan itu lah jeneng. Jeneng itu penting loh, nggih. Tapi, lah pamane enten sembarang kalian pun kagum jeneng kok. Jeneng itu pula milih ya tenanan. Duit dagangan kudu enek merek yang pas. Ada studio sing ngerekam ini. Niki lah gula jeneng ya wis diitung. Mboten sembarang ngawut ngoten kok. Pokoknya radio jenenge bedul ngono ya ora pantes gitu. Lah itu sudah. Lah ate niki sebutan, sebutan unen-unen. Contohnya ya pamane. Mboten ngandel. Podo-podo barang gak ngerti sama dereng tau bukti. Durung tau loh bukti ini. Liwat teng pinggir desa, ngisor barongan, teng sanding bu. Bareng-bareng bocah akeh. Terus sing sitok iku nyebut. Demek! Terus mesti reaksi sing muncul. Keplayu, padahal duitnya gak enak. Ini namun sesebutan mau berpengaruh. Benten lek liwat isor barongan bareng-bareng wong akeh terus karo salatullah salamullah ora ana apa-apa. Dan ada reaksi riang. Lah, apalagi kalau itu nama Allah. Allah niku penguasa ning penguasa. Allah niku leluhuring luhur-luhuring luhur. Maha maha dan maha sembarang maha niku Allah. Kok disebut masuk tenggene nur ning tenggene ati. Itu mesti bereaksi. Nah, tasawuf itu sebenarnya ketika belajar berzikir adalah berusaha untuk mengetah zikir itu. Ketika diajari melakukan ibadah sholat, berusaha untuk merasakan sholat itu. Sudah tidak berpikir lagi tentang salah, sah dan tidak sah. Mereka sah dan tidak sahnya harus dipelajari saat dulunya. Sama nopo tumo nenek wong, Allahu Akbar terbuka di takrib. Jadi Allah Akbar itu sah koral kan buatan. Itu sudah ditinggalkan, bukan gak dinggo. Dinggo tapi masih gak jadi beban. Kalau jadi mau belajar sepeda motor, kalau belajar nyetir, pengene apa gede dulu pengajaran apa belajar nyetir ni. Nanti kalau nyetir setir apa buka teori, malah nabrak. Teorinya sudah ditinggal karena sudah menyatu dengan dirinya. Maka dia sekarang tinggal mencari jalan yang tepat, haluan sing pas, ben gak tabrakan. Delok rambu-rambu sing pas dan berusaha untuk menikmati perjalanan. Nah, tasawuf itu sendiri menyangkut berbagai macam aspek, mulai aspek metodologi, bagaimana caranya bertasawuf, menyangkut soal letak posisi tasawuf itu di mana di tengah-tengah Islam, menyangkut apa tujuan tasawuf. Dan seterusnya, itu sangat luas. Sing insya Allah, maka badhe dipun jelasakan wonten ing kitab Al-Hikam maka pelan-pelan. Tapi sing jelas, kula nyuwun dumateng para rawuh lan umum kudu ingkang mirengaken supados memahami ajaran-ajaran tasawuf itu jangan ditabrakkan lebih dulu dengan kesimpulan-kesimpulan akal secara umum. Dileremno dhisik, dirasakno sing tenan. Baru insya Allah itu mungkin enten labete, enten pengaruh. Nah urung-urung sing elek kok wis kecurigaan akal. Wah, gak masuk akal. Memang tasawuf itu bukan urusan akal. Walaupun suatu saat akal tidak mikir, tapi pada level tertentu. Tapi tidak satu-satunya alat untuk memahami tasawuf itu pakai akal itu. Malah seringkali akal itu dianggap wis mungkur. Wis mungkur, dikisih wis mungkur, ya kayak om belajar nyetir ini, wow, orang kok. Wis nyetir bareng sing gawe teori, mbukai lho, malah nabrak-nabrak lho ya.
Jadi kan benar diomongin karo sing belajar sepeda. Omongnya sepeda kuwi karane pedale dipancal, setire dicekel, awake nggih ngimbangi. Nalika diomongin kok lak dereng sepeda. Sik diomongi. Ya terus jenengan kok nglakokne sepeda urut kaya lek ngomong ini malah tiba. Pedale dipancal, kula wis dipancal, setire dicekel, ya mbek tiba dhisik. Lah, terus mesti yang bersepeda artinya apa? Ilmu tentang ibadah itu ketika masuk ke dalam tasawuf sudah bukan jadi ilmu lagi, tapi sudah menjadi satu kesatuan gerakan ibadah itu sendiri untuk berusaha dirasakan. Dari merasakan ilmu itulah akan muncul ilmu-ilmu baru, akan muncul rasa-rasa baru yang sebelumnya sama sekali nggak pernah dirasakan. Kok lah iso roh carane sepeda noranya kalau setir barang. Ini kok nyurah tiba loh. Tadi ngerti, malah ada yang nekat nganggu BMX ini kok jempeng ngerti, ini kok nyurah tiba. Malah yang pun ahli, akrobat ini kok. Malah gawa sepeda, roda siji, neng dur tampar kok nyurah tiba. Nah, ini aku sedaya mboten mungkin kelakon, lek mboten langsung terjun, melatih diri masuk ke sana. Jadi, tasawuf itu pada hakikatnya adalah totalitas kehidupan sufi memasuki ajaran Islam itu sendiri. Kalau Islam ada tasawuf, ada fikih, ada tauhid, ada ini kan sebenarnya hasil kesimpulan para pemikir ulama-ulama terdahulu. Nah, sementara tasawuf itu berusaha untuk merangkum seluruhnya, untuk diajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, notok kepada Allah sesuai dengan dawuh pun Allah, wa inna ila rabbikal murtaha. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah segala sesuatu akan selesai. Jadi lah urung kepada Tuhan ya urung selesai. Nek wong sugih ya kurang sugih. Sugih kurang sugih. Pemene marah aku tenan nggih. Sugih kurang sugih, pangkat kurang pangkat, kuasa kurang kuasa. Enggak perlu jeneng wong kuwi iso aja mati lah tenan nggih. Niku mboten barbar. Selesainya itu adalah apabila seluruhnya sudah bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ku gambaran singkat tentang tasawuf sing insyaallah mangke langkung jelas malih, langkung jembar malih menawi kula panjenengan sampun memasuki tenggene kitab Al-Hikam. Salah sinipun dalipun ingkang kale kirang-kirang gangsal pas menit badhe kula terusaken mengenal Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sembari kula wau tasawuf secara singkat niki kita sampun berusaha mengenal siapa itu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sing kagungan kitab Al-Hikam. Nuwun sewu. Ora enek wong ahli tasawuf wong tarekat napa mawon sing boten kenal jenenge Al-Hikam. Kok terkenal banget niku sakjane sinten? Menika kula waos ringkesan riwayat singkat saking Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ingkang julukanipun Tajuddin, kapetik saking kitab Tabaqatus Sadiliyah. Al-Ustadz Al-Imam Qutbul Arifin Tarjumanul Wasilin Mursidus Salikin Mungkidul Halikin Mudhiru Sumusil Ma'arif Wa Mubdi Asraril Athaif Al-Wasil Ilallah Wal-Wasil Ilahi Tajuddin. Ini kok juluan-juluan, titel-titel sing diakoni dening kalangan ahli tasawuf semua memberi titel kepada Syekh Ibnu Athaillah satunggal Al-Ustaz, Guru, Al-Imam, Panutan, Qutbul Arifin, menjadi pusat orang yang ma'rifat, Tarjumanul Wasilin, orang yang menjadi juru bicaranya, orang yang sudah usul kepada Allah, Mursidus Salikin, pembimbing, orang yang mengadakan perjalanan menuju Allah, Mungkidul Halikin, orang yang mengentas, orang yang keblowok melakoni kerusakan. Mudhiru Sumusil Ma'arif, yang berhasil menampakkan matahari pengetahuan rohani. Wa Mubdi Asraril Athaif, yang bisa menampilkan rahasia-rahasia lembut rumit yang jarang ulama lain mampu menjelaskannya. Yang sudah sampai kepada Allah dan mengantar murid-muridnya juga sampai kepada Allah. Siapa mereka dia? Dia Tajuddin. Tajuddin itu mahkota agama
membawa asrarul wasilin, sumber dari seluruh rahasia-rahasia orang yang sudah usul. Abul Fadl itu kunyah. Orang Arab itu kalau sudah terkenal biasanya ada abunya. Apa namanya seperti kata sinten Sayyidina Ali dipun jiwi kanjeng Nabi Abu Turab, Bapak Elbu. Ya Abu Turab. Dan ini Abul Fadl Sayyidi Ahmad, asma aslinya Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Al-Husain bin Atha'illah Al-Juzami. Nasabipun ngantos dugi kabilah Juzam, lajeng madhabipun madhab Maliki. As-Sakandari menika nami tempat tinggalipun, keranten panjenenganipun nalika sampun madhep dados kiai niku manggenipun wonten ing Iskandaria Mesir. Mboten. Sedane wonten dusun Korofi. As-Sufi hakikatan, yang bahas secara hakiki menekuni kesufian. As-Sadili tarikatan, tarikahipun tarikah sadiliyah. Takjubatu zamanihi. Takjubatu zamanihi itu cara gampangannya. Jadi pengeram-eram. Nalika di sijik sugenge. Wa nuhbatu asrihi wa awanihi. Al-jami' li anwa'il ulum. Sing berhasil mengumpulkan, merangkum dari berbagai macam ilmu, mulai dari tafsir, hadis, fikih, tasawuf, usul fikih, nahwu, sharaf, lan sak macam-macamnya, sedaya dipun kuasai. Malah dening gurunipun dipun juluki nggih madhabu muftil madhabain. Ibnu Athaillah nek kalih gurune dipun juluki murid sing iki dadi muftil madhabain. Wong sing iso ngekeki fatwa terhadap madhab loro ini ku madhab syariat dan madhab hakikat. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menika selalu berbicara tentang teori-teori jalan-jalan yang dialami oleh ahli tasawuf. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menika ahli ngaji, ahli mauidzah. Cara sakniki nggih kiai sing kata sangat pengikutipun. Di samping menika panjenenganipun nggih mursyid thariqah sadiliyah ngantos gurunipun Syekh Abil Abbas Al-Marsi. Syekh Abil Abbas Al-Marsi menika penggantosipun Syekh Abil Hasan As-Sadili. Dados Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menika putu murid saking Syekh Abil Hasan As-Sadili. Secara singkat bagi kula aturaken riwayatipun dos pundi seorang Syekh Ibnu Athaillah sampai punya wawasan ketinggalan kitab sampun berabad-abad ngantos sak menika tesih dikagumi tiyang kathah. Syekh Ibnu Athaillah ngriwayataken dhateng badanipun piyambak kanthi dawuh suatu ketika Syekh Ibnu Athaillah menika nggadahi semacam napa nggih persoalan kan konflik antawisipun Syekh Ibnu Athaillah kalih murid-muridipun Abil Abbas Al-Marsi. Dereng nalika semanten Syekh Ibnu Athaillah mun dadi kiai. Tapi dereng melok tarekah penak omong ngoten. Cek kiai syariat dereng melok tarekah. Lajeng suatu ketika piyambak niku semacam nggadah ingkar dhateng praktek-praktek tasawufipun Syekh Abil Abbas Al-Marsi sing dipraktekne murid-muridipun. Jarat mukhasamatun baini wa baina ahadi ashabi Sayyidi Abil Abbas Al-Marsi qabla sohbatilahu. Terjadilah perselisihan pendapat antara ne kula kali salah setunggale muridnya Syekh Abil Abbas Al-Marsi sak derenge kula berguru dateng Syekh Abil Abbas Al-Marsi. Akhiripun suatu ketika mentok. Muridipun mboten saged jawab dhateng Syekh Ibnu Athaillah. Terus muridé ngeten. Sampeyan mboten usah maido kula. Kula niki murid. Lah kula niki duwe guru. Sing penak kapan-kapan.
anu iki jenengan derek ngaos teng pengaosane guru kula. Derek ngaos teng pengaosane guru kula. Akhiripun dipunangen-angen kalih Sayyidina Athaillah. Kuntu fi nafsi. Aku ngomong ning atiku dhewe, ya bener pancen ya ngono. Mboten niku teng jero ati. Wes lek ngono. Daripada aku bantah-bantahan maidu-maidu perkara sing aku dhewe urung rodatane. Ujare aku iki kiai ngalim kok ngomongno perkara sing urung jelas. Tak memperjelas persoalan. Terus sakniki tabayun. Memperjelas persoalan aku tak melok ngaji rono. Mboten. Lek pancen kiai kuwi bener-bener hak apa sing didhawuhne mesti karo Allah Taala dimuncul nek tanda-tanda kebenarane. Akhire saestu. Jeneng Syekh Ibnu Athaillah sowan. Mboten sowan nggih melok ngaji mboten mawon. Pas teng pengajiane Syekh jeneng Abdul Abbas Al-Marsi kala wau. Lajeng ngeten. Syekh Abdul Abbas Al-Marsi niku nalika niku pas nerangne tingkat-tingkat pesulukan. Ngeten panerane ngoten niku. Niku Syekh Abdul Abbas Al-Marsi. Napa nggih? Nerang niku sampai panjang lebar pun sampai napa nggih cara kanu dipahami wong biasa angel. Mergo di antaranya sing didhawuhne ngeten di antaranya niku. Syekh Abdul Abbas Al-Marsi niku berbicara tentang anfas, tentang kehidupan kedirian seseorang. Nerangaken derajat-derajat suluk dumateng Allah. Nerangaken tentang pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman sing dilakoni wong suluk. Nerangaken tingkat kedekatan wong suluk dumateng Allah, macem-macem wong suluk. Sampai panjenenganipun dawuh sing pertama Islam. Niku jenenge darajatul intiyat, derajat tunduk dumateng Allah. Terus taat, terus nglakoni syariat. Sing nomor loro iman, yen iku diarani maqam makrifat hak. Mengenal hakikat syarak dengan mengerti keharusan-keharusan hamba. Niku lek wong pun tingkat iman. Lajeng sing nomor 3 ihsan. Niku suasana orang membuktikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Dengan istilah lain, terus saya ambil apa istilah lain kamu bisa berkata, yang pertama Islam itu namanya ibadah, yang kedua iman itu namanya ubudiyah, yang ketiga ihsan itu abudah. Diterangke malih. Istilah-istilah sampai pinten-pinten istilah. Sing cara wong ngaji sampai blenek. Pinten-pinten istilah. Akhire kesimpulanipun Syekh Ibnu Athaillah sing asale jane pun rada suudon dhisik niku wau. Ya mbaknya terus yakin. Akhire kula yakin terus Syekh Ibnu Athaillah bahwa Abdul Abbas Al-Marsi ini dapatnya ilmu tidak sekedar dari kitab, tapi langsung dia dapat luberan lautnya ilmu Allah. Nek teko kitab ae aku wis kenal kok wong aku jago kitab ibaratnya cara sak iki mboten. Aku tukang maca kitab wong aku wis kiai. Ya tapi kene ukapan-ukapan ukara-ukara sing secara apapun gak kena dibantah, tapi ora ana di kitab. Mesti saka pangeran. Akhirnya dengan begitu sawepunipun ngaos Syekh Ibnu Athaillah terus ilang suudane teng Abdul Abbas malah sing enten rasa tresna lan demen. Sing tekane niku dadak. Mboten tekane dadak. Bangsa wangsulkin pengajian dia tidak mampu untuk masuk ke rumah. Kaya-kaya niku ndelok omah niku wis mboten iso, pokoknya kaya-kaya piye-piye mlebu omah niku wis. Wis ora doyan lah ben Allah. Ketolak, atine nolak mau mlebu omah. Terus enten rasa-rasa sing aneh. Sing sakjane apa to rasa? Ini kok mboten ngerti. Mboten piye awake niku mboten ngerti. Terus ya mbake nyepi. Nyepi delok langit. Akhirnya mboten kuat ngambek. Terus dia menyimpul ke ini gak bisa mudari le orang Syekh Abdul Abbas Al-Marsi. Akhiripun
Saya pun agak lakuan dengan saya bilapa semalasi menyatakan kulo ini kangen datang jenengan. Saya ukip buka. Ana wallahi ukip buka. Akhirnya saya bilapa jawab. Ahabbakallahu kama ahbabtani. Yo muga-muga Gusti Allah nyenengi sampean kaya oleh sampean demen teng kula. Niku pun kesindir pun. Wong mesti ini kan assalamualaikum kok malah pedok ora muni assalamualaikum. Krana napa brontone pengin kepanggih saya Abil Abbas Al-Maksi. Akhiripun sak sampun pun mekaten sedaya kawontenan sing dialami Syekh Ibnu Athaillah sedaya dipun pasrahaken dhateng gurune dipun tuntun dening gurune Syekh Abil Abbas Al-Maksi. Sampai si Abil Abbas Ma'as Masinuddin, temenan. Lek bucah nom sing wis pinter dadi kiai iki kok manut aku tenan tekun. Sumpen akhirnya, dia arep dadi muftil madhabe. Dia arep menguasani ilmu lahir dan ilmu batin. Nikulah Syekh Ibnu Athaillah, sing insya Allah mangke kitab Ibnu Al-Hikam, badhe kita pelajari sesarengan, wonten ing pertemuan-pertemuan yang badhe dateng. Kula dinten cekap semanten rumiyin, moga kita tutup pengawasan menika kanthi sesarengan maos Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tabaraka wa sahbati Rasulillah jami'an alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amihi wa yukafi ma zita ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa shalli ala sayyidina Muhammad wa tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'udhu mana barik lumana Allahumma fa'udhu mana barik lumana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum.